Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini kita mau panen kangkung dan pakcoy. Kangkungnya sendiri dari aquaponik tanpa listrik. Nah, ini tanaman kangkung. Media tanamnya rang kayu. Nutrisi kangkungnya dari air kolam ikan lele. Ini udah 3 minggu lebih, udah kepanjangan kangkungnya. Kita mau panen. Nah, mumpung hari libur, hari Sabtu kita mau panen kangkungnya. Nah, ini luar biasa sekali nih, udah kepanjangan kangkungnya. Kita mau panen. Ya. Kita mau panen. Jadi ini namanya aquaponik tanpa listrik. Tanaman kangkung, media tanamnya arang kayu, nutrisi kangkungnya dari air kolam ikan lele. Oh, udah kepanjangan kangkungnya, baru sempet manen sekarang. Ini udah 3 minggu lebih. Jadi udah mana-mana nih kangkungnya, merambat kemana-mana. Mana nih kangkungnya? Bismillahirrahmanirrahim. Ini kangkungnya. Ini media tanamnya arang kayu, ya. Terus nutrisi kangkungnya sendiri dari air kolam ikan lele. Kangkungnya, ya, mana tempatnya? Sini, lanjut lagi. Kangkungnya usianya sudah 3 minggu lebih. Kolamnya itu airnya mengalir enggak, Mas? Dari Duki Anugrah. Oh. Ini airnya enggak ngalir kolamnya. Ya. Airnya enggak ngalir. Kolamnya jadi segini aja. Jadi nanti kalau udah keruh airnya kita ganti. Airnya dibuangnya ke tanaman, ke kebun buat nyiram tanaman. Bismillah. Buat pupuk tanaman nanti air yang nggak dibuang, ya. Ya. Ini tadi media tanamnya arang kayu. Nih arang kayunya nih. Tuh. Tuh. Ini media tanamnya arang kayu, ya. Ini agak terendam nih. Jadi arang kayunya terendam di kolam ikan lele. Nah, nanti si kangkungnya disebar di sini nih. Di arang kayu disebar. Seminggu dia udah tumbuh. Jadi nutrisi kangkungnya nanti dari air kolam ikan lele. Gitu. Air biasa apa dikasih obat? Air biasa. Dari Duki. Air biasa. Enggak pakai obat. Tuh. Kangkung udah kepanjangan karena sudah lebih dari 3 minggu. Dari biji ya kangkungnya, Pak Dodi? Iya, dari biji. Dari biji langsung disebar di sini nih. Ini arang kayunya terendam ya. Tapi jangan terendam semua, coba dideketin. Nah. Posisinya seperti ini. Ini terendam. Tuh. Tapi jangan semua terendam. Setengahnya. Nah, nanti benih kangkungnya kita sebar di sini. Seminggu dia udah tumbuh. Nah, nanti di awal perlu disiram. Nanti kalau udah agak besar, ukuran kolamnya dapat berapa lebar, berapa panjangnya? Ini kecil, ukurannya cuma 1 kali 3 meter nih. Tuh dari situ ke sini. Enggak besar. Jadi buat iseng-iseng. Kalau dari akar dipotong bisa enggak? Bisa. Dari akar dipotong nih, nanti nih kangkungnya dipotong segini, nanti dia tumbuh lagi, bisa panen lagi. Gitu. Ini udah kepanjang. Baru sempet panen. Lelenya nggak loncat keluar. Hari libur.
Belenya nggak loncat keluar dari burung kicau? Enggak lompat, karena di atasnya kan ada potnya. Ada potnya, pinggirannya ini kita kasih apa, tanaman kangkung, pot-potnya. Nah, ini agak ke dalam di sana. Ini kita kasih ruang sedikit untuk kasih makan lelenya. Isi kolamnya berapa ratus lele dari burung Pak Duki Anugrah? Ini ada 1000 ekor. Kemarin tuh kita simpen di sini 1000 ekor. Ukuran kolamnya 1x3, kita taruh lelenya kurang lebih 1000 ekor lele. Tuh, udah kepanjangan. Ya. Tuh, sebut lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Panennya berapa bulan dari Duki Anugrah? Biasanya 3 sampai dengan 5 bulan tuh udah bisa panen lelenya. Ya. 3 sampai dengan 5 bulan paling cepet tuh udah bisa panen. Panjang jasa kantungnya. Ini baru sempat panen, guys. Ya, mumpung hari libur jadi dipanen. Tuh. Panjangan. Lagi. Tuh. Panjangan kangkungnya. Sudah 4 mingguan ya. Kelamaan. Jadi ini namanya aquaponik tanpa listrik. Tanaman kangkung, media tanamnya arang kayu, nutrisi kangkungnya dari air kolam ikan lele. Jadi yang dihasilkan ada dua, sayuran kangkung sama nanti ikan lelenya. Gitu. Oke. Biasanya nanam kangkung kan di tanah, ya. Baiknya lelenya dikasih makan apa, Kak, dari Wastini? Oh, kalau lelenya ini biasanya makannya pelet, ya. Dikasih makannya pelet. Sehari kita kasih makan 2 kali, pagi dan sore. Tuh, pagi dan sore tadi ukurannya kayak tadi tuh, segitu. 2 gayung. Panjangan. Semalam hujan gede. Jadi kangkungnya juga rebah nih, roboh. Kangkungnya roboh. Semalam keguyur hujan gede. Dari Kaila itu di pot itu arang apa tanah, Kak? Ini arang. Arang kayu. Tuh. Arang kayu tuh. Nah, media tanamnya arang kayu. Baiknya nanam kangkungnya jangan barengan biar bisa panen bertahan dari Duki. Oh iya, benar. Harusnya tuh jangan barengan, benar juga. Jadi nanti setiap minggunya bisa panen. Iya. Setiap minggunya bisa panen. Tuh, lumayan buat kebutuhan sehari-hari, ya. Jadi tanamannya nih tidak dijual, ya, hanya untuk konsumsi sendiri sama bagi-bagi tetangga. Sistemnya itu namanya hidroponik dari Duki Anugrah. Nah, sistemnya namanya aquaponik tanpa listrik. Ya, kalau hidroponik kan masih dicolok tuh pakai listrik, terus airnya ngalir, ya. Kalau ini kan nggak pakai listrik, langsung aja. Langsung. Ya. Berapa lama baru dipanen dari haiz? Ini harusnya 3 minggu udah dipanen kangkungnya. Ini karena nggak sempet manennya. Ini udah lebih dari 3 minggu, udah ada sebulan sepertinya. Bagaimana ini caranya dari Mimin Sutini? Caranya tuh
Lihat hasilnya tuh. Tuh kangkungnya. Sepi. Itu nampaknya pakai arang ya, Bang, dari Narsiati. Iya, pakai arang. Tuh, arang kayu nih. Jadi ini media tanamnya arang kayu. Ya. Nih. Ini media tanamnya arang kayu. Nah. Awal penanamannya bagaimana, Bang? Ya. Ini. Tuh, ini potnya. Pot biasa. Dikasih media tanam arang kayu. Ya, setengah. Dan dia harus terendam. Nih, ini terendam segini. Harus terendam posisinya. Nah, ini ada penyanggahnya nih. Penyanggahnya pakai bambu nih. Jadi dia nggak jatuh. Sudah kita ukur ukuran pot. Sudah kita ukur seukuran pot supaya potnya nggak jatuh. Jadi arang kayunya harus terendam. Tapi jangan terendam semua, terendam setengahnya. Nah, seperti ini. Ini kita taruh seperti ini. Nah. Tuh, dia kan nggak jatuh, ada penyanggahnya nih, bambunya. Nah, ini harus terendam. Nih, arang kayunya terendam. Tapi jangan terendam semua setengahnya. Nah, nanti kalau udah seperti ini, benih kangkungnya kita sebar. Sebar di sini secukupnya. Nah, nanti untuk awal dibantu siram. Siram selama seminggu, siram. Nanti udah tumbuh, udah jadi, nggak perlu disiram lagi. Nanti sekitar 3 minggu ya sampai dengan 4 minggu sudah bisa panen kangkungnya. Nah, sedangkan lelenya ya posisi 3-4 bulan nanti sudah bisa panen. Jadi yang dihasilkan ada dua. Ada kangkung setiap 3 sampai dengan 4 minggu panen. Setiap 3 sampai dengan 4 minggu panen, dan lelenya 3 sampai dengan 4 bulan bisa panen. Seperti itu. Oke. Kita ambil lagi. Jadi ini ukuran kolamnya juga nggak gede. Smart banget, Bang. HS. Ya, ukuran kolamnya nggak gede. Cuma buat iseng-iseng. Ini di depan rumah. Itu airnya diganti berapa hari, Bang? Bisa sebulan sekali. Dari Narsiati. Bisa sebulan sekali, tergantung airnya sudah keruh apa enggak. Tanda-tandanya kalau airnya harus diganti, ikan lelenya itu udah bermunculan di atas. Kalau belum bermunculan di atas, jangan diganti. Kalau dia sudah pada bermunculan di atas tuh, nah itu tanda-tandanya airnya harus diganti. Kalau di kolam terpal, kolam buat diameter 3 meter bisa dikasih bibit lele berapa ekor? Dari Nadi Instagram. Iya, tergantung ukuran kolamnya. Kolam bulat di diameter 3 meter bisa dikasih lele berapa meter? Nah, kalau ini ukurannya 1 kali 3. 1 meter kali 3 meter ini saya taruh 1000 ekor. Nah, itu juga bisa. 1000 ekor bisa. Lele bukannya di air keruh bisa hidup, Bang? Bisa. Makanya ini kuat lelenya. Sebulan sekali baru ganti air. Ya. Kangkung murah kakak di pasar 5.000 4 ikat. Iya. Lumayan ini buat sehari-hari. Ya. Lumayan buat sehari-hari. Bisa panen kangkung. Ya. Dioseng-oseng kangkungnya. Tuh. Itu lelenya udah muncul ke atas, Abang. Eko. Ebo. Iya. Tadi baru dikasih makan ikannya tuh. Jadi pada bermunculan ke atas tadi pada rebutan makannya di awal tuh tadi kita kasih makan. Tuh. Kolamnya ada drainasinya enggak? Ada. Jadi kalau airnya sudah keruh ya, ikannya sudah pada nongol di atas. Nah, itu airnya kita keluar ke sini. Coba lihat tuh. Di bawah. Nah, kalau airnya sudah keruh. Nah, ini pipanya di atas nih. Jadi pipanya jangan di bawah. Kalau airnya sudah keruh, ini kita buka, pasukin selang ya. Nah, nanti alirin ke kebun yang ada di sini. Ini ada 3 galeng nih. Kemarin sudah panen kangkung, sudah panen bayam, sudah panen pakcoy kemarin terakhir. Jadi airnya jangan dibuang. Nah, di samping itu
kita juga punya yang namanya lubang biopori. Nah, ini lubang bioporinya nih tuh. Tuh. Jadi kalau kebunnya ini yang tiga gang sudah tersiram semua, bisa dibuang ke lubang biopori. Nah, itu bioporinya sendiri tuh ada apa namanya? Sampah-sampah organik. Ini daun pakcoy ini. Jadi nanti dari lubang biopori ini kita masukin sampah-sampah organik, sampah daun. Lubangnya berapa kedalamannya? Ini 80 cm, hampir 1 meter. Kita kasih sampah organik. Nah, nanti kita bisa panen pupuk kompos juga dari lubang biopori. Jadi lubang biopori itu sebagai resapan air. Nanti sampah-sampah organiknya kalau sudah kompos. Pak, kangkung saya kok sama kayak gitu, suka menjalar. Oh iya, karena kelamaan. Dia itu 3 minggu harus dipanen. Coba masuk lubangnya, Bang. Masuk lubangnya. Nah, ini tuh. Coba disorot aja. Ini diameternya 30 cm. Tuh. Tuh, ya. 30 cm nih. Jadi sampah-sampah organik, sampah-sampah sayuran tadi ada sampah kangkung, akar-akarnya ada pakcoy, bayam, akar-akarnya sampahnya buang ke sini. Nah, nanti dia akan terurai, nanti akan jadi pupuk kompos. Kalau airnya sendiri masuk ke lubang ini biopori ini gunanya sebagai resapan air dan bisa juga dijadikan sebagai sarana untuk buat pupuk kompos. Seperti itu. Lanjut kangkungnya. Ini halaman toga apa halaman pribadi? Iya, di depan rumah. Rumahnya tuh. Ya. Persis di depan rumah. Ya. Persis di depan rumah. Jadi dalam rangka pemanfaatan halaman rumah dengan menanam tanaman produktif. Jadi kita manfaatin halaman pekarangan rumah yang rumahnya masih ada sisa-sisa lahan, manfaatin untuk nanam-nanam. Ini lumayan nih buat sehari-hari, ya. Bisa juga bagi-bagi tetangga. Lumayan. Ya. Ngeblur kameranya. Ngeblur ya? Tuh. Jadi hari libur kita berkebun. Berarti ini untuk pribadi ya, Bang, bukan untuk warga RT? Bukan. Berbagi. Buat pribadi, buat konsumsi sendiri. Nah, tapi juga ini kan banyak. Biasanya kalau banyak kita bagi-bagi tetangga. Lumayan. Berkah. Tuh hasilnya tuh kangkung. Tuh, guys. Ini sendiri mah enggak kemakan, guys. Nanam kangkungnya enggak pakai tanah ya, Bang? Enggak. Pakai arang kayu. Tuh. Harus dicoba ini di rumahku. Ya, coba, gampang banget. Nih, jadi udah panen kita bersihin. Bersihin lagi tuh. Harus dicoba di rumahku. Sisa-sisanya bersihin, yang bersih. Ya, nanti disebar lagi benihnya. Kangkungnya numbu di pot ada tanahnya? Enggak ada. Media tanamnya kita pakai arang kayu. Ini namanya aquaponik tanpa listrik. Jadi bukan hidroponik ya. Kalau hidroponik masih pakai listrik. Kalau ini enggak. Jadi kangkungnya tadi media tanamnya arang kayu, nutrisi kangkungnya dari air kolam ikan lele. Yang bisa dihasilkan dua. Bisa menghasilkan kangkung setiap 3 minggu sampai dengan 4 minggu bisa panen. Lelenya 3 bulan sampai dengan 4 bulan, 5 bulan bisa bioporinya panen. Bioporinya itu di dinding. Bioporinya di bawah. Di bawah, di tanah. Disiram berapa kali sehari kangkungnya? Kangkungnya untuk perawalan ya dalam waktu seminggu lah, siram pagi dan sore. Potnya menyentuh air ya, Bang?
Ya, potnya menyentuh air. Jadi arang kayunya harus terendam. Tapi jangan terendam semua, terendam setengah. Tuh. Tuh. Karena nanti kenapa harus terendam? Karena si kangkung kan perlu nutrisi tuh. Perlu nutrisi, dia nutrisinya dari air kolam ikan lele. Banyak ikan berapa? Tadi banyak ikannya 1000 ekor. Ukuran kolamnya 1x3. Bibitnya ya. Dari biji ya? Ya, bibitnya dari biji benih kangkungnya. Disebar di sini nih. Nanti seminggu dia udah bisa tumbuh. Ukuran 3 minggu sampai dengan 3 mingguan tuh udah bisa panen kangkung. Berarti nggak perlu disiram, Bang, airnya? Disiramnya pas di awalan aja, kurang lebih 1 hari sampai dengan seminggu. Kalau udah tumbuh nggak perlu disiram lagi, karena dia sudah di bawahnya sudah ada air, jadi nanti akarnya langsung ke bawah menyerap air kolam ikan lele sebagai nutrisinya. Pakan lelenya apa? Pakan lelenya pelet. Kita lanjut panen pakcoy. Di mana beli bibit kangkung? Banyak kalau jual. Nah, selain kangkung, apalagi bisa diarang? Dari Yuni, makasih Bang, tutorialnya bermanfaat banget. Dari Mai Bintang, thank you Bang, ilmunya. Ya, sama-sama. Kita mau lanjut panen pakcoy. Jadi selain kangkung tadi, medianya arang kayu. Kita juga nanam pakcoy di pot. Nah, jadi ada di tanah langsung, ada di kolam lele, ada di pot. Nah, ini pakcoy ini. Jadi teman-teman ya, pakcoynya nanam itu, Bang, nanamnya arang juga? Enggak, ini pakai tanah. Jadi di pot kita pakai tanah. Nah, ini kita panen nih pakcoynya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, ini dalam rangka pemanfaatan halaman pekarangan rumah dengan tanaman produktif. Ya, istilah kerennya urban farming katanya. Daerah mana ini, Bang? Tuh, pakcoynya. Ya. Dari Uni, daerah mana ini, Bang? Ini daerah Pabuaran Presiden di Kota Tangerang ya. Nah, ini kita kurangin tuh. Dari hati kesukaanku. Iya. Dikurangin tuh. Masukin, celupin nih ke sini nih. Jadi biar bersih. Dari Anira, pakcoy bisa di tempat teduh enggak? Harus kena sinar matahari maksimal. Jadi pertumbuhannya bisa besar. Tuh, bersih. Jadi dicabut, masukin ke air, kucek-kucek sedikit. Nah, jadi bersih. Sini. Nih, sama. Cabut lagi, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini dalam rangka pemanfaatan halaman pekarangan rumah yang tidak terpakai, kita manfaatin untuk nanam-nanam. Nanam tanaman produktif. Celupin. Tuh, bersih, baru taruh sini. Berapa bulan baru dipanen, Pak? Dari Vicky Bun. Nah, ini sebulan lebih ini. 40 hari ada ini. 40 hari. Ya, kalau pakcoy itu agak lama dibandingkan kangkung. Kalau kangkung 3 minggu dia sudah bisa panen. Nah, kalau pakcoy bisa panennya itu bisa 30 sampai dengan 45 hari. Ya. Bang, itu pakcoynya dari awal emang disemai di situ apa sudah pindah tanah? Tanam. Jadi nanam pakcoy bisa langsung di tanah. Ya. Dari awalnya sudah di situ apa dipindah? Oh, kalau ini kita semai dulu. Ya. Kita semai dulu pakcoynya. Nah, nanti udah sekitar seminggu dua minggu kita pindah di pot. Ya. Jadi bisa disemai dulu, bisa juga langsung nanamnya.
bisa langsung, bisa disemai, tergantung enaknya yang mana. Kalau saya kemarin ada yang langsung, ada yang disemai terlebih dahulu. Bibit bijinya apa pohon? Nah, bukan, kalau bibitnya itu benih, biji, dari biji ya. Tuh. Bang, bisa beli bibitnya di online bukan? Di online juga banyak, ya. Di luaran juga banyak. Banyak nyari bibit-bibit pakcoy gini. Ya. Tuh, bersih. Tuh. Tuh hasilnya. Tuh. Seger-seger, montok-montok. Nih, cabut lagi. Bijinya langsung ditebar atau mesti direndam dulu, Pak? Dari Vicky. Iya, bisa direndam dulu, bisa juga langsung disebar. Kalau saya nggak direndam, langsung disebar benihnya. Ya nanti dia seminggu kepada tumbuh tuh. Nah seminggu, seminggu lebih lah, hampir 2 minggu. Nah nanti dipindahin, kita tanam. Enak baru metik kalau deket situ dari Bu Daryati. Panen-panen tuh. Pakcoynya diracun hama enggak, Om, dari Sari? Nah, alhamdulillah enggak ada hamanya. Dan ini organik ya. Enggak pakai obat-obatan. Organik, alami. Iya, Bu Daryati, baru metik manis. Iya. Mantap banget tuh dioseng-oseng. Ya, mantep banget. Tuh, iseng-iseng aja nih, iseng-iseng di rumah. Kalau hari libur nih Sabtu Minggu, kita nanem-nanem berkebun. Nah, ngurusinnya Sabtu Minggu doang. Kalau hari-hari biasa cuma nyiram-nyiramin aja. Tuh. Ya. Buat iseng-iseng cari-cari kesibukan di rumah. Oh. Oh. Ya, teman-teman, coba pasti bisa. Ya. Coba pasti bisa di rumah. Yang masih ada lahannya, ya nanam-nanam aja di pot nih, tanam di pot pasti bisa. Yang nggak punya lahan, tanam di pot. Tuh, cuman tadi ya mataharinya harus cukup, mataharinya harus cukup, harus kena sinar matahari biar pertumbuhan pakcoynya bagus. Tuh, udah geser. Lanjut. Pot berikutnya. Bismillah. Tuh. Oh. Kurangin tuh tanahnya, kurangin sedikit. Akarnya kurangin sedikit. Baru dicelupin. Ke air tuh, bersih ya, agak bersih. Nanti kita cuci lagi pakai air bersih ya. Tuh nih, cabut. Lumayan guys tuh. Itu dijual apa dikonsumsi, Bang? Banyak banget. Tidak dijual tanamannya, untuk konsumsi sendiri sama bagi-bagi buat tetangga rumah ya. Jadi nggak dijual sayurannya, cuma buat konsumsi sendiri sama kita bagi-bagi nih tetangga hasil panennya. Ntar nanam lagi, Pak. Iya, dari Bu Daryati.
Nanti habis panen kita tanam terus. Berkelanjutan. Harus konsisten, iseng-iseng. Nah, ini kalau udah begini nih, ini rasanya beda nih. Rasanya beda banget. Boleh nanam sendiri. Terus Bang, benihnya belinya di mana? Dari Denox. Oh. Belinya banyak di mana-mana, di online juga banyak. Ya. Banyak. Di mana-mana banyak. Oh. Iya, Bu Daryati, iya buat amal bagi-bagi. Iya. Biar berkah. Amin. Amin, amin. Di Solo banyak. Banyak ke kemakan. Pada senang tuh. Biar berkah. Ya. Jadi teman-teman di lingkungan ya, teman-teman di wilayah, teman-teman PSM, penerima manfaat, ayo pada nanam ya. Pada nanam. Dari tanam ke panen berapa lama? Dari Ode Maden. Ode Mande. Ini 30 sampai dengan 45 hari. Kalau pakcoy udah bisa panen 30 sampai dengan 45 hari. Iya Bu Daryati, kalau deket kesini metik sayang di Cijantung bu itunya. Oh di Cijantung, Jakarta ya. Iya. Bu Denok banyak di online, abang gak jual bibitnya? Enggak. Gak jual bibitnya. Ini lanjut nih. Nah, campuran ini, media tanamnya apa bang? Campurannya ini ada macam-macam. Jadi ada tanah, ada pupuk kompos, ada pesak padi, sama pupuk kandang sapi. Itu perbandingannya 1:1 diaduk. Jadilah seperti ini. Banyak juga media tanam yang sudah jadi, banyak. Tinggal nggak mau repot tuh, tinggal kita beli. Beli, nah nanti jadiin media tanam banyak. Nah ini dari tadi dari pot, nah ini dari galon bekas nih. Ini daerah Kota Tangerang Banten ya, daerah betul. Pabuan Residen dari Onde Mande. Salam kenal ya, salam kenal juga. Kalau tadi dari pot, ini dari galon bekas. Teman-teman ya, kalau punya galon bekas di rumah jangan dibuang. Nah ini bisa kita jadikan sebagai tempat media tanam. Nah kita panen juga nih tuh. Sayang galon bekasnya, jangan dibuang. Tuh bisa panen pakcoy. Ya. Oh, bersih ya, permane. Maaf, terusin ya. Tuh, cabut lagi tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini dalam rangka pemanfaatan galon bekas sebagai tempat media tanam. Kalau nggak punya pot, pakai galon bekas juga nih bisa. Sama aja hasilnya. Bagus-bagus juga, cakep-cakep juga hasilnya. Tuh, montok kan? Ya. Tuh. Ya. Jadi yang nggak punya pot, ya nanti bisa pakai galon bekas nih. Kalau di rumah ada galon bekas, jangan dibuang. Dipotong ya, bawahnya dilobangin. Jadi tempat media tanam. Tuh hasilnya guys. Montok-montok. Nah.
lagi cabut, bismillah. Oh, tuh dari Siti Khodijah bibitnya bang gimana? Bibitnya banyak, di online juga ada, di pasar Anyer tuh banyak, banyak bibitnya, tinggal dicari sama aja bibitnya. Oh, oke. Okay. Ya. Jadi teman-teman di lingkungan di wilayah, ayo pada nanam, manfaatin halaman pekarangan rumah dengan menanam tanaman produktif, hasilnya lumayan buat sehari-hari ya. Tuh iya Bu Denok, aku nanamnya bayam gingseng dan ciplukan Pak. Bu Denok, bayam gingseng, oh mantap tuh, bayam dan gingseng dan ciplukan. Ciplukan enak itu istilahnya kalau di sini apa ya, cecendet ya, cecendet ya, ciplukan ya, kalau di Tangerang namanya cecendet, obat obat herbal itu ya. Jarang-jarang tuh ciplukan cecendet. Oke. Oh. Oh. Banyak guys. Tuh. Sampai pegel nih guys panennya. Tuh. Banyak. Tuh. Tuh. Penuh. Oh. Dari Bu Rosita, pagi Pak, lagi kesal sama sayuran dimakanin tikus, solusinya Pak? Tikus ya, aduh, alhamdulillah di sini ada tikus, tikusnya banyak juga di sini tikus. Tapi kalau di sini alhamdulillah tikusnya nggak ganggu, dia udah ngerti kali ya. Tikus banyak juga nih di sini, saya juga bingung ya. Alhamdulillah nih nggak diganggu-ganggu sama tikus. Nah, mungkin itu kali ya, kondisi kebunnya itu posisinya harus bersih kali ya, harus bersih, jangan ada sampah-sampah kotoran, jadi tikusnya nggak datang gitu ya. Jadi kondisi kebunnya itu harus bersih kayaknya, harus bersih, harus rapi, terus jangan ada yang mengundang tikus datang. Misalkan ada sampah-sampah, ada bau-bau gimana gitu, jangan mengundang tikus datang. Alhamdulillah nih tanamannya nggak diganggu tikus. Nah, paling kadang-kadang belalang ya, ada belalang. Nah, itu pun kalau ada belalang, kita harus buru-buru tangkap belalangnya. Tangkap belalangnya, diambil. Jadi kondisi tanamannya harus terpantau tiap hari. Kita pantau tiap hari, kalau ada yang bolong-bolong dikit nih, nah kita udah curiga tuh, nih apa nih penyebabnya, pasti ada belalang-belalang, kita cariin tuh belalangnya. Atau wah nih ada apa tuh yang emas-emasan gitu, kita cari emas-emasannya sampai dapet gitu. Jadi terpantau terus, kalau ada apa kutu-kutu putih tuh buru-buru dibersihin ya, jadi dia nggak menularkan ke yang lainnya. Kalau tadi di sini tikus, alhamdulillah tikusnya nggak ganggu. Tuh dua pot lagi. Sama-sama Bu Rosita, terima kasih masukannya bang. Iya nih, tuh ini paktonya ya, ntar kita bagi-bagi. Tuh nih kangkungnya. Oke.
Tuh, masih ada 2 pot lagi. Ya. Jadi teman-teman di lingkungan, di wilayah, ayo pada nanam, manfaatin halaman pekarangan rumah dengan menanam tanaman produktif. Hasilnya lumayan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.